kameranya. Operasi ini mengedepankan fungsi penegak hukum dan didukung dengan fungsi pencegahan dan deteksi. Sasarannya adalah segala tindak pidana yang ada di wilayah hukum Kota Tangerang, namun diprioritaskan untuk kejahatan 3C, ya, pencurian, kekerasan, pemberatan, dan pencurian biasa. Karena tiga kejadian ini yang paling dominan. Ya, selama evaluasi kita selama 3 bulan, ini yang paling dominan, yang hampir 70% mendominasi kejadian selama bulanan maupun 3 bulan.